bakat-bakat dari musim pertama dan musim kedua juara Mike Junior menghiburkan para penonton di DBS Foundation Outdoor Theatre di Esplanade dalam acara juara Mike Junior di Pesta Raya. Saya sangat gembira dapat perform dengan rakan-rakan JMJ di Esplanade. Sarah rasa amat lagi excited sebab Sarah dapat berkongsi pentas dengan kawan-kawan Sarah dari season 1 dengan season 2. Saya berasa sangat nervous bila saya di pentas, tapi selepas joget semua saya berasa happy dan lega. Dengan nyanyian lagu-lagu serta tarian yang mempamerkan tema-tema seperti persahabatan, kerjasama yang terjalin dan hari raya. Very unique sebab kerana kita pakai glossy untuk perform. Macam Backstreet Boys. Kalau saya tak menyertai JMJ itu, saya takkan jumpa korang. I treasure this friendship a lot and I love you guys so much. Satu kolaborasi antara MediaCorp dan Esplanade ini bukan sahaja menghiburkan para hadirin. Malah, ia juga merupakan satu platform untuk menyerlahkan lagi bakat-bakat muda ini. Saya berasa sangat nervous apabila saya di atas stage, tapi lepas lagu Kecoh Raya, saya berasa sangat happy. Diacarakan oleh Farhana M. Nur dan Nick Akimi. Saya sangat bangga dengan rakan-rakan saya sebab mereka telah berusaha dan bertungkus lumus untuk berada di mana mereka berada sekarang ini. Bagi saya pula, dalam musim pertama, saya dapat lihat mereka daripada kecil lagi sehingga sekarang. Saya follow mereka dan saya bangga sangat dengan perkembangan mereka dalam media industri ini. Para hadirin dapat beramah mesra dan mengambil bahagian dalam permainan kuis interaktif. Macam the ladies dekat boxing ring, eh? Jawapannya adalah bulan pada bintang. Terima kasih kepada anda semua kerana datang untuk menyokong juara Mike.